kan sudah sering bermain di sini. Ini jagonya baru datang. Amin. Sedot. Sedot apa sih? Sedot apa? Darah dingin. Habis saya sedot, Chan. Kebijakan ya, berarti mencari semangat dan mencari keringat itu agar dalam pertarungan tampak semangat. Wasit, bola wasit. Kena wow. Wah, ini manlet. Ini manlet. Hari ini datang menanggalah. Ya, bangga, bangga. Bangga, ayo bangga. Kim garis. Ada. 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 Yang dia siap yo. Juga Hakim Garis siap di belakang sana. Yo. Oke, terima kasih kepada Hakim Garis. Yo, kami lanjut kami panggil satu nomor dari pemburu janda. Inilah hanya selamat satu dari pemburu janda. Orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa. Dia memberita ajangan yang sangat tinggi. Bagus sekali permainan si pemburu janda. Sehingga bola tidak bisa ditangkap dan dijangkau. Dia selamat sampai di pengolongan dengan keadaan titik. Dua nomor dari pemburu janda. Orangnya cukup ganteng, gagah dan perkasa. Dia masih memilah milih selawannya dan dibilas-bilas setelah jahat. Dia minta ajangan yang sangat tinggi sekali permintaannya. Si pemburu janda. Bagus sekali permainannya. Bagaimana sepakannya? Tembak! Iya, ganda sudah di tengah perjalanan pemburu janda. Bagaimana pembalasannya kepada Geliut? Namun sayang tidak memberi pembalasan sehingga Geliut menguasai bola. Ya. Yo, kami panggil satu nomor Geliut. Iya, inilah orangnya selamat satu dari Geliut Parman. Dia punya nama orangnya kecil mungil, gagah dan perkasa. Dia masih bisa anjar-anjar sangat tinggi sekali dari bisa Geliut. Yo, oh, keras sekali permainannya si Geliut. Bagaimana sepakannya? Oh, ganda sudah tengah perjalanan Geliut. Oh, yo, saksikan bagaimana pembalasannya. Ah, sayang seribu kali sayang tidak memberi pembalasan sehingga Geliut menguasai lapangan. Pemburu janda, tiga nomor. Nyaman gilir. Inilah pria silmat tiga dari pemburu janda. Orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa. Dia masih macam-macam antara segala dan minta anjak-anjak sangat tinggi. Oh, secara tipuan tampilannya sehingga bola tidak bisa ditangkap dan dijangkau. Dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. Empat nomor dari Geliut. Inilah orangnya silmat empat dari Geliut. Iya, sehari ini luapinya nama yang masih kita ajak aja sangat tinggi sekali permintaannya. Bagaimana tampilannya? Yuk saksikan saudara-saudara. Oh, namun sayang terlalu berat penampilannya sehingga bola keluar dari lapangan dan selamatnya nongkok. Dia mencetak angka 0. 5 nomor dari Geliut. Iya, ada itu. Orangnya cukup gemuk, gagah dan perkasa. Dia masih memilah-milih selawatnya dan macam-macam antara segala dan minta anjang-anjang sangat tinggi sekali permintaannya. Yuk saksikan saudara-saudara bagaimana penampilannya si Geliut. Keras sekali. Namun terlalu keras saudara. Nul. Titik. Oke, titik. Lanjut. Iya. Dua personil memberanikan diri ke belakang dengan keadaan selamat dan titik saudara. 6 nomor. 6 nomor dari Geliut. Inilah orangnya si kapten dari Geliut. Orangnya cukup ganteng. Yuk, masuk kita aja sangat tinggi sekali dari kita aja Geliut. Bagaimana temannya? Keras sekali. Bagaimana si Geliut? Bagaimana tembakannya lagi Geliut? Oh, tembak. Iya, kurang Geliut saudara-saudara penembakannya.
saya jelaskan lebih kepada kamu saudara. Satu, dua, satu masih masuk. Lima, dua lagi masuk. Sehingga dua personel yang masuk dengan keadaan selamat saudara-saudara. Berikut, punya tujuh. Masuk. Masuk 7. Hornya masuk dulu. Iya, inilah hornya nomor 7 dari iya, pemburu janda. Keras sekali perbelanja si pemburu janda. Bagaimana tembakannya dari kiri itu? Tembak. Iya, benar sudah di tengah perjalanan. Pemburu janda, bagaimana pembalasannya kepada Gariut? Namun sayang tidak memberi pembalasan sehingga Gariut menguasai bola. Dua nomor dari Gariut. Orangnya cukup ganteng, gagah dan perkasa. Ya masih kita angkat aja, sangat tinggi sekali permintaannya si Gariut. Bagaimana tampilannya? Ayo! Berulang sekali permainannya si Gariut sehingga bola tidak bisa dijangkau. Dia selamat sampai ke pertolongan dengan keadaan titik. Tiga! Dari Gariut, perannya kecil mungil, gagal dan berkasa. Ya masih kita ajak anda, sangat tinggi sekali permintaannya. Gariut, hau, berulang sekali, permainnya si Gariut. Bagaimana tembakannya lagi-lagi bola? Bola keluar dari lapangan, masih diumpankan ke dalam lapangan lagi-lagi. Bagaimana tembakannya? Iya, dia selamat sampai di awal yang terakhir dengan keadaan titik. Empat nomor. Empat nomor dari Gideon. Superman dia punya nama. Dia masih minta anda sangat tinggi sekali permintaannya Superman. Bagaimana tampilannya? Oh, keras sekali permainannya si Superman. Dia melarikan diri ke belakang dengan kencang saudara-saudara. Iya, saksikanlah penembakan dari pemburu janda. Namun sayang, aduh, pulang di belakang sana mas. Satu, dua, tiga, empat personel pulang. Yo, saksikan saudara-saudara, bagaimana penembakan dari pemburu janda. Lagi-lagi bola diumpankan ke kanan dan ke kiri. Yo, lagi-lagi bola diumpankan. Bagaimana tembakannya? Dua personel masuk dengan gada selamat saudara-saudara. Oh, bola mungkin malah. Dua masuk. Nomor mas. Empat masuk. Oh, terima kasih. Lima nomor. Pemburu janda. Hai. Iya. Inilah hornya sinemar lima dari Gediut. Orangnya kecil mungil, gagah dan perkasa. Yang masih bisa ancang-ancang, sangat tinggi sekali permintaannya Gediut, yo! Keras lagi, permainannya si Gediut. Sehingga bola tidak bisa dijangkau. Dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. Senam nomor. Inilah hornya sinemar enam dari Gediut. Orangnya cukup ganteng-ganteng dan perkasa. Dia masih minta ancang-ancang sangat tinggi. Terus sekali pada belanja. Sehingga saja bola keluar dari lapangan. Dia selamat sampai di omong golongan dengan keadaan titik. Tujuh nomor dari Gediut. Iya, orangnya kecil mengil, ganteng dan perkasa. Bagaimana pada belanja si Gediut? Dia minta ancang-ancang sangat tinggi. Terus sekali pada belanja si Gediut. Sehingga bola keluar dari lapangan, dia selamat sampai dia pertolongan dengan keadaan titik. Baru ke delapan. Inilah kapten dari Gediut. Orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa. Dia masih minta ancang-ancang sangat tinggi sekali permintaannya Gediut. Terus sekali permainannya. Iya, dia melakukan diri kebakan dengan kencang saudara-saudara. Bagaimana tembakannya dari pemburu janda? Lagi-lagi bola diumpankan ke kanan dan ke kiri. Wow, sehingga satu, dua, tiga personil dari Gediut memberanikan diri pulang. Mari kita saksikan bersama-sama. Bagaimana tembakannya dari? Iya, lagi-lagi bola. Hebat, iya. Ganda selanjutnya perjalanan bagaimana? Kedua, tukar bebas. Terlalu lebar. Delapan nomor dari pemburu janda. Yuk masuk. Penggantian koyor. Delapan nomor dari pemburu janda. Orangnya cukup tinggi.
Gagak dan perkasa yang masih minta ajak-ajak sangat tinggi. Namun sayang berbeda kurang dijemah tapi bolanya gol. Kurang dijemah sudah sudah penyelamatkan. Lagi-lagi Rocco. Dia sama-sama dia pertolongan dengan gak ada gol. Baru ke 9 nomor. Kita pun waktu. Pemburu janda, ya pemburu janda. Orangnya memasuki dalam bola kudamil dan cukup ganteng segala. Yang masih memilih segalanya dan minta ajangannya sangat tinggi sekali permintaannya. Pemburu janda, oh bagus sekali permintaannya. Pemburu janda bagaimana coba kerja lagi tembak. Anda sudah di tengah perjalanan pemburu janda. Bagaimana pembalas sumber pemburu janda ke mana? Beliut. Namun sayang tidak memberi pembalasan sehingga beliut menguasai bola. Berikut 9. 9 nomor dari beliut. Ya, dia memasuki dalam pada penampil. Dia masih memilah-milah selanjutnya dan macam-macam terus segala. Dia masih memilah-milah selanjutnya agar selalu tidak ikut terbang ke tengah mengalahkan. Dia masih saudara-saudara. Terus sekali penampilannya. Bagaimana cepat saja. Aduh, namun saya yang terlambat ternyata bola. Sehingga dia selamat-selamat di pertolongan dengan keadaan gede. 10 nomor. Orangnya cukup ganteng gagah dan perkasa di nomor 10 dari beliau. Ya bagaimana panggilnya? Ayo saksikan saudara-saudara. Oh, namun sayang. Bola dijemah saudara-saudara. Iya, Anda sudah dengan perjalanan di beliut. Bagaimana pembalasannya beliut kepada pemburu janda. Namun sayang tidak memberi pembalasan sehingga pemburu janda memasai bola. 10-0, 11. Satu yang ada. 10-11, 12-0. Dari pemburu janda yang masih minta ajak-ajak sangat tinggi sekali permintaannya. Oh, tangkap bola satu mas. Bagaimana lagi-lagi teman-teman? Tembak. Anda sudah dengan perjalanan. Pemburu janda bagaimana pembalasannya? Namun sayang tidak memberi balasan sehingga lagi-lagi pemburu janda menguasai lapangan. Lagi-lagi bola diobatkan ke belakang sana, saudara-saudara. Namun terlambat nanti bola, dia selamat di belakang semua. 11. Satu yang ada. 11-12-0. Satu yang ada dari Geliut. Inilah orangnya silamat satu dari Geliut. Suramin dia punya nama. Dia masih kita angkat-angkat sangat tinggi. Terus lagi pada belakangnya. Si Geliut bagaimana-bagaimana. Aduh, namun saya yang terlambat dengan bola. Dia selamat sampai ke pertolongan dengan keadaan gede. 2 nomor dari Geliut. Dia memasuki dalam pertama berapil. Ya orangnya cukup ganteng dan kadang berkerasa. Dia masuk kita ajak-ajak sangat tinggi. Terus sekali pada belakangnya. Si Geliut bagaimana tembakannya. Dia menentang di belakang saudara-saudara. Ya, saksikan bagaimana tembakannya lagi-lagi. Kurang jenak saudara-saudara penembakannya. Dia selamat sampai di hole yang terakhir dengan keadaan TT. 3 nomor. Ya, nomor 3, Mas. Dari Geliut, dia memasuki dalam kotak penampil. Dia masih di tengah-tengah, sangat tinggi sekali permintaannya dari Geliut. Yo! Keras sekali, terlalu keras penampilannya sehingga dia kembali, Mas. Terlalu keras penampilannya sehingga bola keluar dari lapangan. Dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan nol. Baik, berempat nomor. Dari Geliut, orangnya begitu mengil gagah dan perkasa. Ia masih memilih selawatnya dan minta ancang-ancang sangat tinggi sekali permintaannya. Bagaimana? Oh, nul juga mas. Cepat, dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan nul. 5 nomor. 6 yang ada. 5-0. 6 yang ada dari Geliut. Orangnya cukup ganteng, gagah dan perkasa. Dia masih minta ancang-ancang sangat tinggi sekali permintaannya. Geliut, yuk. Oh, bagus sekali permainannya. Bagaimana cepat saja lagi-lagi. Cepat. Anda sudah di tengah perjalanan Geliut. Bagaimana pembalasannya? Oh, Anda sudah kembali saudara-saudara. Yuk, saksikan saudara-saudara. Ditembak menembak saudara-saudara sehingga terjadi dan Geliut menguasai bola kembali. 7 nomor dari Geliut. Orangnya kecil mengil gagah dan perkasa. Dia masih minta ajak-ajak sangat tinggi sekali permintaannya si Geliut. Karena dia punya nama. Minta ajak-ajak sangat keras sekali pada balinya si Geliut. Sehingga bola tidak bisa ditangkap dan dijangkau. Dia selamat sampai dari pertolongan dengan keadaan titik.
8 nomor dari Gedeon. Inilah bolanya. Di nomor 8 bolanya cukup tinggi gagah perkasa. Oh, keras sekali pada bolanya. Di Gedeon dia selamat sampai dua golongan dengan gagah PP dan 1-0 ini melarikan diri ke belakang dan kecil. Dia selamat. Bagaimana pulang Mas? Heeh. Memberikan diri pulang hingga personel dari Gedeon. Iya, saksikan saudara-saudara. Lagi-lagi bolanya ke Oh, gol yang dia masukkan sudah mendapatkan. Tujuh masuk, yang dua nol. Ini dua personil masuk dengan ganda selamat saudara-saudara. 9-12-0 ya. 9. Inilah orangnya sudah 9 dari Gerion. Iya. Waktu tinggal 2 menit. Inilah oleh Sinopan 9. Aduh, terlalu keras saudara. Iya, dia selamat sembari 5 golongan dengan gak ada nul. 10 dari Geliut. Ya minta ajak ada sana pergi sekali minta ajak Geliut. Terus sekali, pada bayangnya Sip Geliut. Dia sahabat siapa yang berpulangan dengan keadaan gede. 11 nomor dari Geliut. 1 menit waktu. Oke, terima kasih. Nona. Minum dulu. Iya, minta aja strategi. Keras lagi. Perbedaannya, pakai belanja lagi-lagi. Tembak. Kurang jemaat saudara-saudara penembakannya. Sehingga dia selamat sampai 1-0 pulang saudara-saudara. Yo, saya segera penembakannya. Dari putra, dari pemburu janda. Lagi-lagi 1-2-3 personil dari Geliut mengadakan atraksi dan demonstrasi. Tembak. Kau akan jelaskan dengan perjalanan saudara. Bagaimana pemerasannya Geliut kepada pemburu janda. Lagi-lagi bola. Iya, lagi-lagi pemburu janda. Bagaimana tembak saja. Ganda sudah kembali saudara. Iya, sayang sekali bukan disayang. Balui kaca telah berbunyi menandakan pertandingan. Dan pertandingan di gelombang pertama sudah selesai. Silakan siap. Oke, terima kasih. Yuk kami panggil satu nomor dari Geliut. Geliut. Inilah orangnya. Silakan satu jago Geliut. Dia punya nama. Orangnya cukup ganteng, gagah dan perkasa. Ya masuk kita ancar aja sangat tinggi. Bagus sekali. Pada kerja. Si nomor satu dari Geliut. Bagaimana tembakannya dari pemburu jaga. Lagi-lagi dia melarikan diri ke belakang. Lagi-lagi bola diomongkan ke belakang sana. Tembak. Iya, karena sudah di tempat perjalanan Geliut. Bagaimana pembalasannya Geliut kepada pemburu janda. Iya, terjadi lah saudara-saudara. Abu Haro kena hakim garis sepuluh delau. Satu nomor dari pemburu janda. Orangnya cukup ganteng, gagah dan perkasa. Berkulit hitam manis. Dia masih minta anjak-anjak sangat tinggi sekali permintaannya. Keras sekali permintaannya. Pemburu janda. Dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. Dua nomor. Yuk masuk. Inilah orangnya sini nomor 2 dari pemburu janda. Sekat PP. Orangnya cukup gemuk. Oh, yang PP sekat untuk kamu nih. Ya, PP yuk pulang. 50.000. Kita ada sangat tinggi. Bagus sekali pergerakan pengambilnya pemburu janda. Iya, dia selamat. Iya, bagaimana? Iya, tidak mau ke belakang. Takut ditembak katanya. Lagi sekat. Dia terlepas sampai pertolongan dengan keadaan TV. Tiga nomor dari pemburu janda. Tiga nomor pemburu janda. Orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa. Ya bagaimana penampilannya? Yuk saksikan saudara-saudara. Minta ajak-ajak sangat tinggi. Keras lagi penampilannya. Saya bola tidak bisa ditembak di pijak kau. Ya dia menembakkan diri ke belakang saudara-saudara. Satu personel memberikan diri pulang. Bagaimana tembakannya lagi-lagi? Tembakannya lagi-lagi. Tembakan. Sudah di dalam perjalanan saudara. Bagaimana pembalasannya? Tembak. Jurang jemaat saudara-saudara penembakannya. Sehingga hakim garis. Itu hakim garis saudara-saudara. Hakim garis. Berikut. Dua nomor Geliut. Inilah orangnya sudah nomor 2 dari Geliut. Suyono dia punya nama. Minta anjang-anjang sangat bagus sekali permintaannya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Yuk kita akan ada sangat tinggi. Keras sekali penampilannya. Sehingga bolanya kena salah. Oyernya ini. Dia selamat sampai di nomor tolongan dengan keadaan dulu. 3 nomor dari Geliut. Orangnya kecil mengilgakan dan perkasa.
Iya, aduh normal lewat. Normal, tembak rambut saya sudah sampai saudara. Berikut nomor. Apa nomor? Kena mata. Masih. Bagaimana mas? Nomor 4. Empat nomor dari Griot. Orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa. Yang masih macam-macam antar segala dan minta-anjang-anjang sangat tinggi sekali permintaannya. Marilah kita saksikan bersama-sama. Ya dari Griot ini keras sekali permainannya. Si Griot bagaimana tembakannya dari pemburu jaga namun sayang tidak memberi membuat tembakan. Dia selamat sampai dia pertolongan dengan keadaan titik. 5 nomor. Geliut orangnya kecil mungil, gagah dan perkasa. Dia masih minta ajangannya, sangat tinggi sekali permintaannya geliut. Oh, bagus sekali permintaannya. Bagaimana tembakannya dia? Satu personil berlari ke diri ke belakang. Yuk, lagi-lagi bola diumpankan ke belakang sana. Bagaimana tembakannya dari pemburu janda? Namun tembak, kurang tinggi mak saudara-saudara. Iya, dia satu personil kurang saudara-saudara. Yuk, saksikan saudara-saudara. Lagi-lagi bola diumpankan ke dalam lapangan. Iya, selamat sampai pulang. Nomor 4 masuk. Oke. Berikut 6 nomor dari Griot. Yuk masuk nomor 6. Inilah orangnya nomor 6 dari Griot. Orangnya cukup ganteng, gagah dan perkasa. Dia masih minta ancaman yang sangat tinggi sekali permintaannya. Oh, keras sekali penampilannya sehingga bola tidak bisa ditangkap. Dia melarikan diri ke belakang dengan kencang saudara-saudara. Dan dia selamat sampai di menit terakhir dengan keadaan titik. Pulang mas, bagaimana tembakannya dari pemburu jaga lagi-lagi tembak dan sudah di tengah perjalanan geliur. Bagaimana pembalasannya geliur kepada pemburu jaga lagi-lagi, namun sayang tidak memberi pembalasan lagi tembak. Iya. Berikut dari janda 4 nomor. Pemburu janda nomor 4, dia memasuki dalam kotak penampil. Ia masih minta ancang-ancang, sangat tinggi sekali permintaannya. Pemburu janda, keras sekali penampilannya. Pemburu janda, gimana dengan diri kepala kami dan kencang saudara-saudara. Lagi-lagi bagaimana? Iya, namun sayang tidak memberi tembakan sehingga dia selamat sampai di hong yang terakhir dengan keadaan titik. 5 nomor. Pemburu janda. Inilah orangnya film bagaimana, orangnya kecil mengil, dia datang berkasa. Yo, sayang seribu kali sayang, penampilannya kurang berhenti jelmat. Dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan 0. 6 nomor. Berapa? 8 yang ada. 6, 7, 0, 8 yang ada. Orangnya cukup ganteng, gagah dan berkasa. Gemuk segala, yang masih minta ajangannya sangat tinggi sekali permintaannya. Oh, namun sayang, penampilannya kurang begitu jelas, saudara-saudara. Ya, menciptakan gandul. 9. Sembilan nomor dari pemburu janda. Inilah orangnya cukup ganteng, gagah dan perkasa. Dia masih minta ajang-ajang, sangat tinggi sekali permintaannya. Oh, bagus sekali penampilannya. Sehingga dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. 10. Oyan masuk dulu mas. 10 nomor dari pemburu janda. Orangnya kecil mungil, gagah dan perkasa. Dia masih minta ancang-ancang setinggi kepala. Bagaimana tampilannya? Keras sekali penampilannya. Bagaimana tembakannya? Saya berusaha di belakang saudara-saudara. Lagi-lagi bagaimana? Penembakan biru, namun saya lanjut ke belakang mas. Bagaimana? Tembakan-tembakan dari Griot. Yuk, saksikan saudara-saudara. Lagi-lagi bola diumpankan kepada Bapak Wasit. Bapak Wasit mengumpankan sama Rindi. Rindi lagi-lagi mengumpankan sama Parno. Parno lagi-lagi mengumpankan sama Heru. Heru lagi mengumpankan bola sama si Pandi. Pandi, tembak! Aduh. Namun saya tidak memberi tembakan. Masuk mas, cepat mas. Tinggal 5 personel dari pemburu jaga mengadakan atraksi dan demonstrasi di belakang sana. Yuk, saksikan
perhatikan saudara-saudara. Bagaimana penembakannya dari Geliut. Lagi-lagi bola diumpankan ke belakang sana. Lagi-lagi. Yus, kasih kita saudara-saudara. Bagaimana penembakannya lagi-lagi. Lagi-lagi bola diumpankan ke belakang. Tembak. Kurang cuma saudara-saudara penembakannya. Wajibnya dari pemburu janda masuk semua dengan jalan selamat saudara-saudara. Iya. Rekor 11 nomor pemburu janda. Inilah orangnya sinemar setelah dari pemburu janda. Orangnya berkulit hitam manis. Ia masih macam-macam antara segala dan minta ancang-ancang sangat tinggi sekali permintaannya. Pemburu janda bagaimana tampilannya? Oh, bagus sekali penampilannya. Sehingga bola tidak bisa dijangkau. Dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. Yo, 12. 12 nomor dari janda. Pemburu janda. Orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa. Dia masih minta ancang-ancang sangat tinggi sekali permintaannya. Pemburu janda. Oh, bagus sekali penampilannya. Si pemburu janda bagaimana? Tembak. Lama sekali dengan perjalanan pemburu janda. Bagaimana pembalasannya kepada Geliut? Namun sayang tidak memberi pembalasan sehingga Geliut menguasai bola. Yo, 7 nomor dari Geliut. Hoyer masuk dulu, Mas. Hoyernya masuk. Makin dari serosok burung mendapatkan. Sudah tempat aja. Iya. Bagaimana? Iya lanjut. 11 berapa? 7 nomor dari Geliut. Orangnya kecil mungil gagah dan perkasa. Iya cepat. Hakim dari cepat dari ke belakang. Iya. Minta aja ada sangat tinggi. Terus sekali. Berapa si Geliut bagaimana tembakannya? Pemburu ada. Tanda sudah di tengah perjalanan saudara-saudara. Pembalasannya. Santai-santai. Berikut dari pemburu janda. 1 nomor. 1 nomor pemburu janda. Bayar masuk. 2. 2 yang ada. Nomor 10. Iya inilah orangnya sudah berdua dari pemburu janda. Orangnya cukup gemuk, gagah dan perkasa. Yang masih minta ancang-ancang sangat tinggi sekali permintaannya pemburu janda. Iya saksikan saudara-saudara. Oh terlalu sekali permainnya pemburu janda bakalkan dia bekerja. Lampung sayang bola tidak bisa ditangkap. Dia melarikan diri ke belakang bagaimana lagi-lagi. Iya lagi-lagi bola diumpankan ke belakang namun sayang. Aku kurang nyampe. Iya lagi-lagi dia selamat sampai di home yang terakhir. Dengan keadaan titik. Makanak saya ingat. Awas makanak. Gini gini kepuk bu gini kemudian nyambi nakana gini meja bobal bi gini kelebih mirah nakana gini ke desa rumah bobal 3 nomor dari pemburu janda PP 50 aduh namun sayang penampilannya kurang jemaat tembakannya aduh iya sayang terlepas dari bola sehingga dia selamat sama di pertolongan dengan gak ada nul 4 nomor pemburu janda 7 4 5 6 0 7 yang ada inilah orangnya selamat 7 dari pemburu janda orangnya cukup ganteng gagah dan perkasa yang masih minta ajang-ajang sangat tinggi sekali permintaannya pemburu janda yo keras sekali pada-padanya sehingga bola tidak bisa ditangkap dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan gigi di belakang pulang. Iya, saksikan saudara-saudara. Lagi-lagi bola diumpankan ke depan dan ke kanan dan ke kiri. Mari kita saksikan bersama-sama. Bagaimana penembakannya dari pemburu janda lagi-lagi bola diumpankan ke kanan dan ke kiri. Iya, tembak. Tanda sudah diterima perjalanan pemburu janda. Aku balik tembak. Tanda sudah kembali dari Algeriot lagi-lagi ke mana? Lagi-lagi bola diumpankan. Iya, namun sayang. Bagaimana tembak? Tembak. Sudah tembak saudara-saudara. Bola. Mas. Keluar. Berikut dari pemburu janda 8 nomor. 8 nomor dari pemburu janda. Orangnya cukup gemuk, gagah dan perkasa. Dia masih minta ajang-ajang sangat tinggi sekali permintaannya. Bagaimana tampilannya? Oh, keluar lari. Siti. Bagaimana? Oke, Siti. Berikut 9 nomor pemburu janda. Inilah orangnya si nomor 9. Yuk saksikan kita bagaimana tampilannya. Marilah kita saksikan bersama-sama pemburu janda. Dia masih minta ancang-ancang sangat tinggi sekali permintaannya. Oh, Nul Mas. Nul kembali.
Berani perut. 11. 11. 10 nomor. 10. Inilah orang yang sudah 10 dari pemburu janda. Orangnya gede, mungil, gagah dan perkasa. Dia masih minta ancang-ancang sangat tinggi. Sudah permintaannya dari pemburu janda. Bagaimana tampilnya? Berulang sekali pada mereka pemburu janda. Bagaimana tampilnya? Tahu. Namun sayang, bola tidak bisa ditangkap dari jangkau, sehingga dia melarikan diri ke belakang dengan kencang dan keadaan titik, saudara-saudara. Arisan. Iya, bagaimana tembakannya dari Geliut? Lagi-lagi bola tembak. Bantar sudah di tengah perjalanan Geliut. Iya, lagi-lagi bagaimana membalasnya Geliut kepada pemburu. Namun sayang pembalasan dari pemburu janda. Sehingga terjadilah saudara-saudara, pemburu janda menguasai lapangan. Dari Geliut nomor 8. Nomor. Delapan nomor dari Geliut. Waktu tinggal 2 menit. Iya, minta anda yang terdekat tinggi. Terus lagi, mana-mana si Geliut, bagaimana tembakannya lagi-lagi? Iya. Dia selamat sampai pertolongan dengan keadaan titik. Satu yang ada 9, 10, 11, 12, 0. Satu yang ada. Inilah orang yang sudah nomor 1 dari Geliut. Orangnya kecil mungil, gagah dan berkata. Terlalu terlalu keras saudara pada belakangnya, sehingga bola keluar dari lapangan. Dia mencetakkan tandul 2 nomor dari Geliut. Dia masih minta ajangannya sangat tinggi. Terlalu sekali pada belakangnya. Bagaimana tembakannya? Tembak. Tanda sudah dikenal perjalanan Geliut. Bagaimana pembalasannya Geliut kepada si tembak? Kurang bijak saudara-saudara pembalasannya. Iya, lagi-lagi bagaimana? Yuk, saksikanlah saudara-saudara. Namun saya tidak memberi pembalasan sehingga Geliut menguasai lapangan. Satu menit. Berikut tinggal 1 menit waktu. Satu yang ada. Yo, bagaimana penampilannya pun pemburu janda. Inilah orang yang nomor 1 dari pemburu janda. Warnanya cukup gemuk, gagah dan perkasa. Dia masih minta ajang-ajang sangat tinggi sekali permintaannya. Keras sekali, namun nol selalu keras sehingga bola keluar dari lapangan. Dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan dua nomor dari pemburu janda. Dia masih minta ajang-ajang sangat tinggi sekali permintaannya. Pemburu janda, bagaimana tampilnya? Namun sayang, bola tidak bisa ditangkap. Dia melarikan diri ke belakang dengan kencang, saudara-saudara. Yuk, saksikan bagaimana tembakannya dari Geliut lagi-lagi. Bola. Bagaimana? Sayang, seribu kali sayang. Gonwe panjang telah berbunyi. Mendapatkan pertarungan dan pertandingan di gelombang pertama telah selesai. Yuk, saksikanlah skor antara kedua belasan. Pemburu janda mencetak angka 6, sedangkan dari Geliut mencetak angka 7. Selisih 1.